Ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 2.400 US dollar sampai dengan 38.800 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 29.100 US dollar sampai dengan 465.900 US dollar setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 80.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber yang stabil, yaitu 0,0%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 9.706.000 penonton. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 5,2%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sampai dengan 14.613 rupiah. Dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 35.071.200 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa, pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Sociabet ini, dan hanya Fahmi sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakal review pendapatan per tahunnya, yaitu mencapai 29.100 US dollar. Ternyata per tahunnya channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 425.238.300 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Nah, ternyata pada bulan ini channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 370 US dollar sampai dengan 5.900 US dollar setiap bulannya, dan setiap tahunnya mencapai 4.400 US dollar sampai dengan 71.100 US dollar setiap bulannya. Setiap tahunnya. Dan ternyata pada bulan ini juga channel YouTube-nya mampu mendapatkan sebanyak 65.000 subscriber. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan subscriber mencapai 34,7%, dan pendapatan dari penontonnya pada bulan ini mencapai 1.480.000 penontonnya. Di sini mengalami peningkatan jumlah pendapatan penonton sebanyak 41,3%. Dan langsung sama-sama kita akan rupiahkan penghasilan dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, ternyata pada hari ini 1 dolar sama dengan 14.613 rupiah, dan ternyata channel YouTube-nya pada bulan ini diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 5.406.810 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap bulannya. Nah, di sini seperti biasa, pastinya Mimpi Official selalu mengingatkan ke teman-teman semua, ini hanya berupa perkirakan pendapatan saja menurut situs dari Sociabet ini, dan hanya Una sendiri yang tahu berapa penghasilan yang real yang didapatkan setiap bulan dan setiap tahun dari channel YouTube-nya ini, guys ya. Nah, di sini kita juga pastinya bakalan preview pendapatan per tahunnya, yaitu sebesar 4.400 US dollar. Ternyata per tahun channel YouTube-nya diperkirakan mampu mendapatkan sebanyak 64.297.200 rupiah yang channel YouTube-nya dapatkan setiap tahunnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mendukung dan telah subscribe channel YouTube Mimpi Official, dan terima kasih banyak juga buat teman-teman semua yang selalu setia menonton video-video yang diupload di channel YouTube Mimpi Official ini. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa dukung dan subscribe terus channel YouTube dari Una menuju 400.000 subscriber sampai dengan seterusnya. Kalau udah salah kata dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang telah menonton video Mimpi Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya.